dalam sebuah hadis diterangkan bahwa amal itu ada 6 macam. Tolong yang di rumah nih tawajuh dengarkan ya. Amal itu ada 6 macam dan manusia itu ada 4 macam. Amal ada 6 macam, manusia ada 4 macam. Adapun 6 amal tersebut adalah 2 amal yang mewajibkan, 2 amal yang seimbang, 1 amal mengandung pahala 10 kali lipat dan 1 amal lagi mengandung pahala 700 kali lipat. Amal yang mewajibkan adalah barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tinggal di surga selama-lamanya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, dia akan masuk ke dalam neraka. Amalan yang seimbang adalah barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan dan dia tidak dapat melakukannya, maka dia memperoleh satu pahala. Jadi kalau kita niat nih, antum niat mau pergi haji, belum pernah haji dapat pahala haji. Aku niat sedekah, tidak sempat sedekah, dapat pahala satu. Jadi semua yang duduk, yang hadir di sini, di majelis ini, berniatlah. Berniatlah berbuat baik sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan dan dia tidak dapat melakukannya, maka dia dapat memperoleh satu pahala. Dan barang siapa yang melakukan satu dosa, dia memperoleh satu dosa sebagai balasannya. Barang siapa melakukan kebaikan apa saja, dia akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Jadi kalau niat kita lakukan apa saja, bukan hanya bersedekah, apa saja kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Dan barang siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperoleh pahala 700 kali lipat dari setiap harta yang dibelanjakannya. Sedangkan manusia itu ada 4 macam. 4 macam manusia. Yang pertama, orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Allahu Akbar. Semoga kita ya kaya di dunia, kaya di akhirat. Yang kedua, orang yang kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Yang ketiga, orang yang miskin di dunia dan kaya di akhirat. Dan yang keempat, orang yang miskin di dunia dan miskin di akhirat. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Kaya di dunia, miskin di akhirat. Miskin di dunia, kaya di akhirat. Dan miskin di dunia, miskin di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Intinya hadirin mulia, asalkan di akhirat kaya, di dunia ini enggak masalah mau kaya atau miskin. Itu enggak apa-apa. Sekarang coba teman-teman nih, mau enggak jadi orang kaya di dunia tapi nanti masuk neraka? Enggak ada yang mau. Atau mau miskin di dunia tapi masuk surga? Pasti semua mau. Allahu Akbar. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mengingatkan kepada seluruh manusia bahwasanya dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dan berdakwah tidak hanya dengan ceramah di mimbar-mimbar. Pakaian kalian pun, topi kalian, kaos kalian bisa berdakwah. Dapatkan original merchandise dari Sulaiman Merch. Segera buy or die.